Sudah kita tetapkan jadi tersangka karena memang alat bukti yang ada itu mendukung untuk kita tetapkan jadi tersangka. Untuk ancaman dan? Ancamannya untuk kita kenakan di dua pasal. Yang satu pasal 309 itu ancamannya 4 tahun. Tetapi karena dia penyelenggara pemilu, dia sebagai ketua KPPS yang itu dibuktikan dengan SK yang dia terima, maka kita kenakan juga di pasal 321 yang ancaman upahnya ditambah sepertiga dari ancamannya ada, sehingga kalau kita total sekitar 5,3 5 tahun 3 bulan.